Okay, halo sahabat KZ semuanya, selamat datang kembali di Silver KZ Channel. Kali ini sahabat KZ akan menyaksikan kembali bahasan di segmennya Otaku Room. Okay, kita mau bahas apa sih, Kak? Itu loh, yang pacar sewaan. Pacar sewaan. Karena jual rental. Oh, itu kantor kari lah ya. Ya, jadi kantor kari ini yang mau diobrolin apa nih? Ya, jadi si rental Kanajo ini kok mau gitu, Bang, Abang ya. Apa namanya? Ngebahasnya. Nah, siapa yang nyaranin lah? Siapa ada yang nyaranin pas? Ada. Itu dirimu nanya apa gara-gara waktu pas live kemarin? Kan waktu lalu kan sempat bahas tuh berapa macam dari Takagi-san, terus si Kaichou Wamae sama itu kan pernah koi gitu kan. Terakhirnya terus penasaran juga nanya. Iya, pengen tahu kan siapa yang nyaraninnya gitu kan. Jadi yang nyaraninnya masih dari orang yang akan disebutin sih, orang dari Instagram juga. Instagram itu mentah ke KZ. Jadi dia waktu itu ngasih informasi, Bang, cina bahasin anime romance ya kan, anime romance. Terus karena jumlahnya terlalu banyak, waktu itu KZ mikir anime yang harus dibahas tuh jadiin live aja. Oh, iya. Nah, dari live ini yang kepikiran untuk dibahas selain yang dia minta itu adalah si Kaichou Wamae sama. Karena KZ nggak pernah nonton anime bergenre ya, bergenre romance. Pendampingnya yang dia minta itu bebas. Sedangkan KZ cuma punya satu anime romance. Akhirnya dia yang ngasihin, udah nih, bahas ini. Okay. Salah satunya itu si Takagi-san, si Ratu Jahil, ya kan? Terus ada Wotaku nih, jadi cinta itu sulit untuk otaku. Udah gitu, satu lagi yang paling terakhir ya si Kanokari ini. Oke. Okay. Nah, yang jadi bikin penasaran sama Kanokari ini, kita flashback nih ya, KZ flashback. Dulu itu tahun 2016 atau 2017, KZ kalau nggak salah ingat pernah baca di Japanese Station tentang ini pacar rentalan ya. Oh iya, tahu dirimu tahu. Ya tahu lah kalau soal itu, cuman ini animenya aku kan nggak tahu, nggak nonton lagi kan. Nah diriku tuh hanya penasaran di situ, jadi KZ penasaran ini kok di Jepang ada yang namanya pacar sewaan. Apa karena tingkat jomblo di sana tinggi atau gimana gitu kan? Jadi. Nah dari situ itu ada relate-nya lagi. Jadi 2020 ini kebetulan KZ dapat rekomendasian animenya tuh ada. Yang tar sebelum melenceng tambah jauh nih ya. Setelah baca itu komik setelah dari berita itu relate-nya itu ke komiknya dulu. Manganya. Jadi dari manganya ini KZ dapat 2 manga. Ya. Itu pada tahun 2017-2018an kalau ingat ya. Judulnya ini Renaka Nojo. Jadi memang benar Kanokari itu pacar sewaan. Satu, KZ penasaran. Ya, dua, ada satu cerita di mana KZ ini jadi pengen nagihan gitu. Benar-benar nagih gitu. Dan tahun ini jadi animenya. Dan tahun ini 2020 ini animenya jadi setelah manganya ini muncul sekitar terakhir KZ baca itu chapter 153. Chapter 152. Jadi lagi ongoing. Intinya ceritanya Kanokari ini kalau buat yang masih pertama kali nonton itu bakalan mengira, oh ini anime manis banget. Ternyata kalau misalnya kalian baca manganya dari awal terus sampai ke chapter 80 ya, chapter 80 gue nyayat lagi. Bentrok, karena ceritanya bakal berat. Jadi waktu kemarin KZ sempat bilang di live tuh, kalau misalnya ada yang berani nyawer ke Saweria, itu KZ bakal bocorin semuanya. Ternyata alhamdulillah nggak ada yang berani. Oh iya. Jadi, gini loh, makanya nggak ada yang nyawer tuh. Ini animenya berarti banyak yang nunggu nih. Banyak yang nunggu dan memang si ceritanya itu ya manis gitu. Oke.
Jadi siap. Semua punya, udah mulai punya kubu-kubuan kayak waktu di Nisekoi. Oke. Okay. Kayak ada tim Citoge, ada tim Onodera, ya kan. Nah, kalau ini kan ada si siap. Sekarang tuh udah 7 episode ya berarti. Ya. Ada tim Chizuru, okay. Shinosei, Mizuhara ya, Mizuhara, timnya si Mami, sama timnya Shiruka. Sedangkan kalau dari anime itu udah ada gambarannya udah banyak nih, ya kan. Terus Mang Eko juga sempat nge-share kan, yang cosplay-cosplaynya tuh. Seneng tuh cosplaynya tuh, enak. Nah, cosplaynya ada banyak macamnya nih. Yang muncul ini dari Chizuru, terus Mami, udah gitu ada Ruka, abis itu ada si Sumi Sakurai ya, si Sumi. Dan yang terakhir tuh ada si Yamorei. Mini. Nah itu siapa itu? Ya yang aku kan sering lah kalau misalkan lihat YouTube gitu ada trailer. Apa yang dikeluarin tuh cuma 4 gitu. Nah ini siapa ya bang? Yamorei ini nanti kalian akan lihat itu kemungkinan di season 2. Soalnya kalau lihat animenya ini bakal cuma selesai sampai episode 12-an doang. Tapi kalau misalnya sampai beres di ini ya otomatis ini sampai 2 season. Iya. Ya kan? Cuman Yamorei ini kayaknya kasih nggak mau terlalu nge-share. Soalnya takutnya orang-orang yang lagi pada nungguin ntar kecewa, oh, ini siapa? Yang pasti kasih udah tahu ini Yamorei ini nanti bakal ngebantuin si Kazuya dan juga ngebantuin si Chizuru. Dan karena si manganya juga masih berjalan sampai sekarang, jadi kasih nggak bisa menebak nanti si Kazuya ini bakal jadi sama si Chizuru atau enggak. Jadi setiap wanita di sini yang 4-4 ini masih punya peluang. Masih gitulah, masih kayak gede. Nisekoi gitulah ya. Masih kayak Nisekoi. Seperti itulah, cuman harapan Kaze tuh buat anime ini ya si Kazuya ini jadi sama si Mizuhara. Oke. Okay. Alasannya bukan karena Kaze cuman sebelah mata senang sama si Mizuhara si jurunya juga ya. Tapi Kaze tuh melihat sesuatu yang berbeda sama si Mizuhara. Oke. Okay. Nah. Kalau Eko mah kan ada tadi trailer tuh malah kayak di iniin sama nenek-neneknya gitu kan. Nah. Oh, neneknya. Iya. Kayak apa ya? Dijodohin. Nah, dijodohin sama neneknya. Alasannya sih sebenarnya simpel sih. Kalau itu dijodohinnya tuh gara-gara apa ya? Yang satunya itu pengusaha minuman kan. Oke. Okay. Kakek apa neneknya si Kazuya. Nah yang satunya ini neneknya si Chizuru ini karena belum muncul ya, karena belum muncul, tapi yang akan kasih tahu tuh dari Kazuya adalah neneknya dari Chizuru ini dulunya bukan orang yang biasa-biasa aja, tapi punya talenta lebih lah. Kazuya belum mau munculin. Baru dilihat ketemu ya, gitu. Karena kan udah baca manganya ya, karena udah baca manganya jadi udah tahu. Tapi ya, di sini baru di animenya tuh kan, baru diketemuin kan doang. Gini bang, yang Eko tahu kan, oh ini nenek-nenek dua ini jaya juga ya, jaya kan, ya, gitu, ngejodoh-jodohin cucunya gitu kan. Apalagi udah tua kan, pengen cepat punya cucu mungkin. Cicit gitu kan. Ya, udah berjalan berapa episode bang? Ini 7 episode. Jadi yang terakhir itu dikeluarin episode-nya si Ruka dan akhirnya si Rukanya justru ngebalik seneng sama Kazuya. Dan Ruka ini kita sama-sama tahu dia ini juga pacar sewaan juga. Nah, dan waktu kayak si Mizuhara. Mak persis. Intinya sih seperti itu. Cuman kalau dari segi garis cerita orang biasa cuman bilang oh pacar sewaan aja dan apa ya, mungkin nggak banyak yang sesuatu yang spesial lah di sini. Tapi yang bikin Kaze mau menyampaikan sesuatu gitu ya di sini adalah kalau misalnya kalian hanya sekedar senang dengan karakter wanitanya atau dengan cerita yang oke aja gitu, maksudnya nggak ada yang mau yang mikir gitu, ya, gitu atau nggak mau mikir, saran Kaze cuman kalian itu nonton di episode 1 dengan nonton di setengah episode 2. Okay. Ngerti gak? Ya, soalnya itu episode 1 sampai setengah episode 2 berarti sekitar sejam awal lah ya. Enggak, 24 menit sama 12 anggapannya. Iya, 12 menit. Setengah jam pertama. Ya, cuma di situ doang aja. Kenapa? Karena di situ tuh memang pertama kali kenal sama si Mizuhara, terus
ya dua orang ini tuh ibarat kayak udah dijodohin gitu loh. Dan itu pas manis-manisnya banget gitu. Tapi kesini yang manisnya ya, doang, manisnya gitu doang. Ya? Kalau kesini-sininya itu kasih yakin ini nggak akan semua orang seneng gitu. Memang sih ada ceritanya, ada jalur ininya seneng semua gitu, bagus semua. Cuman kalau misalnya kalian miss sedikit, bisa nggak sampai tahu cerita jelasnya, bakal buyar di tengah jalan gitu. Nanokari ini. Terus yang bikin kasih makin seneng sama anime ini ada faktor lainnya. Kenapa, jadi faktor lainnya mereka tuh memberikan brand judul Kanokari itu hampir di setiap tempat. Oh iya. Kayak kafe ada tulisannya ada Kanokari. Iya, kan. Kapal feri tulisannya Kanokari. Kayak gitulah. Itu makanya ini anime tuh benar-benar dibikin sepenuh hati gitu loh menurut kasih. Makanya jika ada oke lah agak sedikit mengasih apa ya memberikan respect atau penghormatan sama anime ini di luar dari rasa penasarannya kasih terhadap pacar sewaan. Oke. Nah, kayak bang, gitu. Ada lagi kalau ini kenapa kayak yang bahas Kanokari tertarik banget dari apanya gitu, Bang? Banyak. Oke, itu satu. Yang satu kita mulai dari openingnya dulu. Okay. Openingnya ini yang bawain itu The Pegis, Sentimeter. Terus lagunya juga memang udah kayak apa ya, benar-benar menceritakan dua sejoli yang jaraknya tuh hanya hitungan senti, tapi lu kok kayaknya nggak deket-deket sama dia. Okay. Dari situ. Iya. Endingnya. Endingnya itu si Banji Ending Jam. Season 1 berarti. Ending season 1. Okay. Tapi nggak tahu sih waktu kemarin episode 7. Ending season 1 yang persatu. Iya, masih awal. Soalnya kan yang kata apa? Episode 7. Episode 7 beda tuh. Beda doang. Enggak tahu itu di episode 7 doang, enggak tahu selamanya. Itu dua-duanya sama Halka. Nah, kata Kaze, ini openingnya juga oke nih. Endingnya pun enggak bercanda. Jadi intinya lagu endingnya tuh bikin orang yang lagi seneng-senengnya jatuh cinta diceritain di situ seperti seolah-olah main bungee jump. Jadi jangan tahu kan yang loncat tarik ulur, naik kayak gitu. Rasa kebenernya. Itu dari opening sama ending. Kemudian dari Kaze sendiri ada lagi faktor lainnya. Apa tuh? Pengisi suaranya. Seiyunya. Di sini seiyunya sendiri itu untuk ada empat berarti kan bang? Iya ada empat orang cewek manis bang. Wow. Dan empat orang ini mau tahu dong? Oke. Karena dari pertama kali Chizuru ngomong, terus ada nada dia kan kayak ngomong ha gitu, hanya doang tuh khas. Kaze tuh langsung bilang ini tuh si Aqua bukan ya? Kaze nyoba nyari, terus dicari, cari, ketemu, ternyata pengisi suaranya suara Amamiya. Iya. Terus bener. Aqua. Dari situ bener, ketemu suara Amamiya. Aduh, Aqua. Dari situ. Baru kemunculan nih, apa sih namanya, kayak apa sih, pemasyarakatannya dikenalin semua empat-empatnya ada ternyata keempat orang ini yang mengisi masing-masing di Sumi, Ryuka, Mami, sama ini tuh bukan pengisi suara yang biasa-biasa aja. Nah, tadi kan udah ketemu tuh pengisi suaranya si Amamiya Sora. Si Mami dulu lah. Siapa itu, Bang? Si Mami ini, Yuki Aoi ini ngisi suaranya Konoyuki. Oke. Pada mantep juga ya. Konoyuki di Sword Art Online. Jadi Kaze baru sadar di situ. Oh my god, ternyata ini seorang support karakter ya, berarti ya support karakter yang punya pandangan lebih lah di situ. Terus kok yang lihat ini lihat di apa namanya di trailer tuh kan tiba-tiba ini si Mami ini kita putus ya anjay apaan tiba-tiba jadi, putus gitu. Nah ini gimana ini, Bang? Jadi kasih ngelihat si Mami itu karakternya antara mau ngetes apa sambal bapak go bisa jadi kan enggak kalau bapak enggak. Emang dia suka mainin orang. Oh, okay. Udah tahu sih Kazuya-nya senang banget sama dia, dia makin dimainin gitu. Dia sih seperti itu. Jadi makin ke sini tuh sebenarnya ya kalau misalnya nantinya bakal sampai jadi sama si Mami, itu udah lu ajaib banget gitu. 80% banding 20%. Okay. Tapi kalau misalnya sampai jadi, ya yang namanya jodoh nggak bisa kemana-mana, lu harus tetap balik sama si Mami. Tapi Kaze sendiri pribadi ya
nggak suka gitu sama karakternya kayak gini, men. Nggak suka. Ayo nggak, gitu. Ayo nggak tahu, belum nonton. Belum nonton. Nah nih yang anak baru yang baru nih. Baru ya. Keluar kemarin. Dapat, Bang? Episode 7 si Sakashima Ruka. Ya. Itu dibawainnya sama si Nao Toyama ya. Nao Toyama ini begitu kasih pertama lihat, karena kan waktu itu yang kasih ingat cuman si Yuki sama suara Amamiya, terus sama pengisi suaranya si Sumi, ya cuma tiga doang. Yang ini pas di launching karakter tuh si Suyama ini agak sedikit gemuk, jadi kasih Toyama. Lupa si Toyama tuh. Begitu dia muncul di episode 7, nah dia kan nyebut tuh kayak ngelirik tuh, terus entai ngomong sekali gitu. Ini kok suaranya Chitoke Kirisaki ya? Oke. Okay. Oh, itu terus cari lagi. Itu ada pitanya juga bisa mencirikan tuh, Bang. Iya, jadi mencirikan gitu. Begitu itu terus cari, ini bener enggak sih ini? Ternyata emang bentuk mukanya juga dalam kurun waktu sekian lama agak sedikit berisi Mbak Nao nih, kayak gitu. Terus yang nanti bakal keluar kemungkinan di episode 9. 9 atau 10 sih kalau lihat dari manga tuh kan ada satu kali episode bisa 4 sampai 6 chapter. Berarti ada kemungkinan antara episode 8 atau 9 ini si Sumi ini keluar. Karakter yang keempat yang rambut pink panjang. Si Sumi ini ngisornya siapa dong, Bang? Ria Takahashi. Wah, bener oi. Jadi Ria lagi. Nah, favorit saya itu sayanya itu. Ria Takahashi ini kalau kalian tahu pengisi suara dari Megumin. Oh iya. Yeah. Jangan salah ya. Megumin. Sora Amamiya juga pengisi suaranya Aqua tuh. Jadi intinya ini kayak mereka kayak jodoh. Disimpan barengan lagi ya. Apa ya? Yang bikin ngasih penasaran di sini tuh cuma satu. Sora Amamiya sama Ria Takahashi tuh kayak dibikin jodoh dalam beberapa film sekaligus loh. Jadi waktu kapan itu pernah kasih lihat? Berarti penjelasannya selain di Konosuba. Konosuba gitu, ya, kan? Selain di Konosuba. Iya. Jadi ketemu di Konosuba ya, Aqua sama Megumin ya. Sebelum ketemu sama di Konosuba ini ada si siapa tuh? Karakternya Isukan Friend. Aduh, apa yang teman seminggu terus lupa. Iya. Nah, lupa lah. Ini si Sora Amamiya ini nyanyiin lagu endingnya, judulnya Kanade. Lagu perpisahan ya. Terus di setelah film Konosuba, Ria Takahashi main jadi Takagi. Takagi-san si Ratu Jahil ya. Ria Takahashi nyanyiin endingnya. Kan endingnya ini beda-beda nih, beda-beda tiap episode di season 2, endingnya beda-beda, yang nyanyi Ria Takahashi semua. Ria Takahashi juga nyanyiin lagu Kanade itu. Kayak yang disamain ya? Kayak jodoh. Setelah dua lagu ini ada versi compare-nya, ya biasanya kalau dilihat di YouTube itu ada compare-nya nih. Yang disatuin gitu loh. Disatuin gitu siap, suaranya. Gak berapa lama, Kanokari ini muncul. Oke. Muncul, terus pengisi suaranya mereka lagi. Dari situ, wah ini anime pengisi suaranya gila-gila lengkap semua men gitu kan. Jadi kasih kurang apa di sini kalau misalnya bilang wah ini anime kalau misalnya dilewatin kayak menggiurkan gitu lah. Menggiurkan. Jadi, ditambah lagi ceritanya kayak juga gini berat. Lagi iya ceritanya gitu ah bener ya udah bener. Aduh nantilah saya nungguin dulu 12 episode beres baru. Kalau bener 12 bener langsung kalau disikat 24 episode nggak nyampe 20, kayaknya masih dibagi 2 season sih tetap. Iya pasti. Soalnya kalau nggak nanti bakal ke sikat kayak kasusnya One Piece. Kalau One Piece kan panjang gitu kan. Kalau ini anime slice of life pendek banget. Ya sih itu doang sih yang buat kasih 7 episode yang awal kayak gitu menarik gitu. Nah, yang menarik karena pengen dibahas itu ya Bang. Nantinya kalau misalnya untuk Kanokari-nya sendiri. Menurut kasih sih segitu udah cukup ceritanya. Paling rame lah ya. Oke. Okay. Dan ada rencana kasih juga pengen bahas ini tuh episode satu per satu. Buat kedepannya itu kasih mau pengen yang fresh. Episode 8 dulu. Terus nanti begitu ada 9 dulu. Jadi ketika nanti udah tamat kasih bakal bikin lagi satu yang menceritakan khusus kenapa kasih senang banget sama karakter si Chijuru ini. Ini kasih ngerem nih sebenarnya.
Jadi nggak pengen kesikat gitu loh. Kalau misalnya nggak direm repot. Okay. Nanti kebuka gak semua. Gak apa-apa lah, kali-kali. Ya udah, intinya sih obrolan nggak sih kali yang, ini ya, yang sekarang ini. Yang sekarang? Mungkin cuma segini dulu untuk ya, Kanokari. Buat Eko juga kan, apa? Segini tuh udah. Oh, udah ke spoiler lah seenggaknya. Karakternya siapa aja, si pengisi suaranya siapa aja. Ternyata lagunya enak dan ceritanya mantap ya kan. Siap. Jadi tinggal Sobat KZ yang mau nyari anime romance tahun 2020 dan ceritanya nggak lebay, itu ada di Kanokari ini. Kalau kalian mau nonton, bisa nonton di streamingan mana aja. Kalau bisa sih yang live-nya itu di Netflix juga udah ada kalau mau beli. Terus kalau mau bajakan, tidak disarankan, tapi bisa cari di streamingan lah ya. Jadi seperti itu. Ada sih, nggak ada lagi yang mau kasih bahas. Kalaupun kalian punya pertanyaan seputar Kanokari atau anime-anime lainnya, silahkan tinggalkan di bawah kolom komentar ya. Nanti kasih bakal bacain komentarnya satu persatu. Dan kalau ada waktunya, kasih bakal bacainnya live saat video berikutnya tampil. Akhir kata, kasih dan Bang Eko mengucapkan sampurasun minasan, dan kita akan bertemu lagi di bahasan Otakurum berikutnya. Dadah semuanya.